kemarin itu ada kejadian rumah hanyut di dusun Tati Bajo itu 7 buah rumah kemudian rusak berat yang tidak memungkinkan untuk dihuni sekitar 20 khusus di dusun Tati Bajo yang tidak layak huni. Kemudian di Sambalagia yang 33 kakak hanyut di rumah tanpa bekas sebanyak 15. Kemudian rusak berat yang tidak memungkinkan untuk dihuni sebanyak kurang lebih 15.